Muhammad Alexander Russell Webb, seorang aktivis Islam yang berpengaruh di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, ia merupakan seorang mualaf pada tahun 1888 dan mendirikan organisasi Muslim Amerika pertama, American Islamic Propaganda Movement. Webb juga menulis beberapa buku tentang Islam, seperti Islam in America, 1893, dan The Spider and the Fly, 1897, dan menjadi Duta Besar Amerika Serikat untuk Filipina pada tahun 1898. Ia dikenal sebagai Bapak Islam Amerika.